Sama nggak tuh? Alhamdulillah. Kang Wisal entah no, kumaha tak? Mohon, datang mama teg, ayah nama usaha. Oh, mohon. Sok ujang pedang alangkung. Punten ibu ngangkung. Ibu ya Kang Wisal. Mohon ya. Kalau masar ujang ya. Ah, ujang mah dapatkan. Buya, assalamualaikum. Utara sama mana tuh? Teras ngabolang bu. Mana? Oke, teman-teman. Kita ngebolang. Hari ini makan apa ya? Soalnya bingung. Apa kita ngerujak, Sep? Cuma ngerujak apa ya? Yaudah, teman-teman. Kita coba ke arah situ. Siapa tahu saya nemu kebun. Yaudah, yuk lanjut. Teman-teman, lihat kebun jambunya banyak banget. Kita cari jambu yang matang. Yang jatuh ini bekas bekicot atau bekas lalai badau, teman-teman. Kita coba, ternyata ini jambu merah. Lanjut. Oke, teman-teman, kita udah memasuki kebun. Kebunnya Wantur, ini kebun jambu, teman-teman. Dilihat-lihat jambunya ini jambu kristal, teman-teman. Kelihatan dari modelnya ya. Kalau kristal itu modelnya seperti ini, teman-teman. Bulat, terus ada ininya nih. Kayak bintang ya, kalau dilihat dari belakang mah. Tuh. Ini jambu kristal, mantap banget, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita cari jambu yang lebih matang. Nah, teman-teman, selain jambu kristal, di sini juga ada jambu biasa atau jambu merah, teman-teman. Teman-teman juga bakalan tahu ya, mana jambu kristal, mana jambu merah. Nih, ini kristal. Nih, teman-teman. Mumpung siang, biasanya kalau siang itu petaninya nggak ada, teman-teman. Jadi aman. Oke, saya petik satu. Tuh. Nih hey, teman-teman, jambu kristal. Oke. Sini coba. Nah, di sini juga ada jambu merah, teman-teman. Ini jambu merah. Tuh. Bedanya jambu merah sama jambu kristal beda, teman-teman. Kalau jambu merah itu halus, bulat. Kalau kristal itu ada ininya nih. Ada sudut-sudutnya ya. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, kalau ini bukan jambu nih. Telur kodok atau telur katak, teman-teman. Oke. Ya udah, teman-teman, kita hunting. Kita coba petik. Kameramen pegang dulu. Nih teman-teman. Ini kristal. Oke, ini. Ini.
kita hunting jambu kristal di kebunnya Wantur. Pokoknya ini kebun jambunya luas banget, teman-teman. Nih, kita cek. Kira-kira matang saya ya. Matang. Matang, set. Matang, matang. Matang, ya. Oke. Iya, matang, Pak. Di atas sakit. Sudah mama. Senang. Sudah. Oke, bawa lah. Bawa. Bawa. Mantap. Lanjut. Oke. Ini nanti. Ini udah dan duhur. Biasanya suka ada Wantur. Jadi kita memutuskan cukup. Ya udah, teman-teman. Lumayan. Ya udah, yuk lanjut. Nah, ini satu lagi nih. Turu, turu, turu. Teman-teman, alhamdulillah kita udah hasil, lihat keren. Yaudah teman-teman, kita kerujak. Oke teman-teman, kita kerujak, lihat hasilnya lumayan. Ini ada jamu merah, ada jamu kristal, teman-teman. Cara ngebedainnya gampang, teman-teman. Ini jamu merah dulu ya, kita potong, tuh dalamnya merah. Nah, ini jamu kristal, kita potong, lihat bijinya kecil, teman-teman. Ini kristal, ini jamu merah, teman-teman. Yaudah, kita ngerujak. Oke teman-teman, pertama-tama kita keluarin dulu ininya nih. Di situ kita pakai gula, teman-teman. Tuh. Kita pakaiin cabai. Pakai garam, teman-teman, secukupnya. Ini dia asam jawa, teman-teman. Teman-teman, kita bikin dulu ulekan.
Darat. Ulekannya jadi, teman-teman. Tinggal kita ulek. Seperti ini. Tinggal kita pakai air. Oke, teman-teman. Lihat. Uleknya jadi. Bisa tadi, Bang. Oke, teman-teman. Kita langsung makan. Nih. Jambu kristal. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat banget. Rasanya itu manis, gurih. Keren. Ya, teman-teman. Pelem banget nih. Cocok banget. Cuaca panas seperti ini. Enaknya ngerujak, teman-teman. Apalagi ini rujaknya rujak jambu kristal. Wow. Luar biasa. Rasanya itu renyah. Gak ada bijinya. Kalau beli di toko-toko buah itu murah ya. 30.000 sekilo. Nah, kalau di kebun itu gratis, teman-teman. Cuman syaratnya harus kita harus kenal dulu sama Wantur. Oke, lanjut lagi. Nah.
Ini jamu merah. Kita coba ya. Kalau untuk jamu merah itu terlalu empuk ya. Lihat teman-teman, ini bagian cabainya. Kita kabur aja. Oke. Ya teman-teman. Dikarenakan ada wantur lewat tuh. Jadi kita udah dulu. Masuk. Oke teman-teman. Kayaknya cukup sampai sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yuk dadah.